Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Malam hari ini kita akan belajar bagaimana cara menghilangkan bercak atau noda pada gambar. Di sini kita bisa lihat saya punya gambar produk, namun di bagian tengahnya ini ada bercak hitam ya, atau bercak coklat di sini. Nah, kita akan hilangkan. Bagaimana caranya? Caranya kita gunakan aplikasi Adobe Photoshop. Silakan kalian buka gambar tersebut menggunakan aplikasi Adobe Photoshop. Nah, kalau sudah terbuka, silakan langkah kedua, hilangkan gembok pada layernya, karena ini dikunci. Kita buka gemboknya agar kita bisa mengeditnya. Kemudian, kalian perbesar gambarnya agar lebih jelas dalam mengeditnya. Kemudian, gunakan feature stamp tool, ya, di sebelah kanan, ada gambar seperti stempel, ya. Pilih clone stamp tool. Nah, kemudian untuk ukuran diameternya, kalian rubah menjadi 10 saja, teman-teman. Oke. Kalau sudah, silakan kalian tekan tombol ALT terlebih dahulu, tekan ALT hingga kursornya berubah menjadi tanda plus seperti ini ya. Nah, kemudian arahkan pada kulit yang lain yang ingin kalian ambil sampelnya. Ya, kalau sudah kalian klik, kalian lepas, kemudian arahkan pada bagian bercaknya. Oke. Pelan-pelan. Nah, ini posisinya kan di sini tanda plusnya ya. Kita arahkan ke tempat yang lain. Ya, yang warnanya putih aja. Nah, ini sudah mulai bersih ya, teman-teman ya. Oke. Kelihatannya ini kurang kecil, kita turunkan menjadi 5. Kemudian kita cari bagian yang benar-benar putih ya. Kalau sudah, kita akan bersihkan ini. Nah, ini bagian yang hitam. Kita rubah aja. Kita cari pada bagian stand-nya. Klik ALT lagi. Cari pada bagian yang paling putih. Kalau sudah, arahkan lagi. Oke. Nah, sudah bersih ya teman-teman ya. Ini juga masih ada bercak ini kelihatannya nih. Sebentar. Kita cari lagi ALT. Cari tempat yang putih. Oke, sudah bersih ya. Yang atas ini tinggal kita bersihkan. Ini tekan pada bagian yang putih. Oke, kita bersihkan pada bagian sisi-sisinya. Ini kita tekan lagi, cari pada bagian putih agar kita bisa mengambil sisi putihnya ya. Nah, oke, sudah bersih teman-teman. Sekarang kita perkecil. Nah, bersih ya. Jadi nggak kelihatan kalau dia kotornya. Ini masih ada. Kita pastikan benar-benar bersih teman-teman ya. Kalau sudah, kita cek lagi. Nah, ada bersih teman-teman ya. Baik teman-teman, mungkin itu bagaimana cara membersihkan noda atau kotoran pada gambar. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.